Dan ini mulai perakitan dari awal. Ini rakit dari satu persatu. Ada pemalasan juga untuk selanjutnya. Ini posisi pengerolan dengan alat yang lama, masih sangat susah karena masih manual. Dan ini terbatas untuk panjang dari roll cuma sekitar 15 cm. Selebihnya tidak bisa. Proses pembubutan as untuk bending. Proses pemasangan kabel untuk dinamo pakai saklar PDPT agar bisa bolak-balik. As untuk bending sudah dirakit, sudah jadi, dan sekarang sudah mulai dirakit untuk bendingnya. Ini pakai plat C menggunakan rangka 155. Ini menggunakan bearing dalam. Pakai astrat. Nah, sekarang uji coba untuk penggunaan roll bending. Oke. Oke. Yeah.